Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Uni akan membuat roti tawar dengan metode Yudani ya. Ini hasilnya lembut dan manis, tahan berhari-hari. Kita buat dulu adonan Yudaninya. Ini ada tepung terigu protein tinggi, air mendidih, lalu aduk cepat-cepat. Pastikan airnya mendidih ya. Setelah tercampur rata, tutup pakai plastik wrap. Diamkan selama 8 sampai 13 jam, bisa sampai 48 jam juga. Saya ini 13 jam ya. Saya buat sebelum tidur, dan ini udah bangun tidur, lalu hasilnya seperti ini. Lebih kurang selama 13 jam. Lalu tuang tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula pasir, 1 butir telur, susu cair. Lalu dimix pakai kecepatan rendah hingga tercampur rata. Masukkan garam, butter, lalu dimix sampai kalis elastis. Nah, ini sudah kalis elastis. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak ya. Yang satu dibulatkan. Masukkan ke dalam bowl. Tutup pakai serbet bersih. Yang satu lagi, ini ada coklat bubuk, tambahkan air, lalu aduk hingga membentuk pasta. Tuang ke adonan satu lagi, lalu dimix lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tutup pakai serbet bersih, diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kempeskan adonan, lalu bulatkan dan diamkan lagi selama 5 menit ya. Setelah itu baru pipihkan. Balikkan. Nah, ini adonan yang coklatnya. Lalu timpa dan gulung. Setelah digulung, rapatkan dan bagi menjadi 3 bagian. Dan dikepang ya, seperti mengepang rambut. Nah, lebih kurang seperti ini. Masukkan ke dalam cetakan yang sudah dioles pakai butter tipis-tipis. Biarkan hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lalu oven selama 30 menit suhu 180 derajat. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya terlebih dahulu. Nah, ini sudah matang. Nah, ini hasilnya. Nah, jika tidak mau berkulit seperti ini, cukup panggang 20-25 menit saja. Setelah dingin baru dipotong. Nah, ini dia hasilnya, lembut, empuk. Ini tanpa BI atau break improve, tanpa pelembut ya, hasilnya lembut dan manis. Dan lebih manis lagi jika dimakan besok dan besoknya lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.